warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim amma ba'd. Mari kita mulai pengajian pagi hari ini dengan baca Ummul Quran. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa nasanifa kitab. Syaulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakulu idza dakhala baitahu. Bab apa yang diucapkan, ma yakulu idza dakhala baitahu, apabila masuk rumah. Dimenerangkan tentang apa yang diucapkan ketika masuk rumah. Yustahabbu ayyakula bismillah. Disunatkan ketika masuk rumah mengucapkan bismillah. Wa ayyaksura min dzikrillah ta'ala. Dan juga dianjurkan memperbanyak mengingat Allah. Samping baca bismillah, juga disuruh perbanyak mengingat Allah, zikrullah, banyak zikir. Wa yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Dan hendaknya mengucapkan salam, wa yusallima, sawa'un kana, sama saja, fil baiti adami, masuk rumahnya orang, di Bani Adam, amla atau tidak. Jadi mungkin rumah yang tidak berpenghuni, amla, enggak ada orangnya, enggak ada manusianya. Rumah kosong. Liqaulil ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan wa sallimu 'ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakan thayyibah. Mubarakatan thayyibah. An-Nur ayat 61. Allah berfirman, fa idza dakhaltum, maka apabila kamu memasuki buyutan rumah, fasallimu 'ala anfusikum, maka ucapkanlah salam 'ala anfusikum untuk dirimu sendiri. Tahiyatan, sebagai penghormatan, min indillahi, dari sisi Allah, mubarakatan, yang diberkahi, thayyibatan, lagi baik. Jadi, perintah Allah dalam An-Nur ayat 61, apabila kamu masuk rumah maka ucapkan salam
untuk dirimu sendiri sebagai penghormatan di sisi Allah yang memberkahi daging baik thayyibah, agar supaya hadirin ketika kita masuk rumah itu senantiasa keberkahan dari Allah selalu berada, selalu turun pada diri kita. Mati kita selalu memperoleh kebaikan. Barokah itu ziyatul khair, tambah api, ya, tambah baik. Warawaina fi kitab Turmudi an Anasin radhiyallahu an qala. Kami riwayatkan dari kitabnya At-Turmudi dari Anas radhiyallahu an qala, berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku atau bersabda kepadaku, ya bunayya, hai anakku, idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk ya rumah keluargamu, idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk rumah keluargamu, fasallim, maka hendaklah kamu mengucapkan salam ya kepada keluargamu. Dengan salam itu takun barokatan alaika, akan menjadikan keberkahan atas kamu, wala ahli baitika, dan atas keluarga rumahmu, di penghuni rumahmu, wala ahli baitika. Di Rasulullah memerintahkan, walaupun ini kepada sahabat Anas, ya termasuk kepada kita sebagai umatnya, apabila kita masuk rumah, ya kita diperintah untuk salam, agar supaya kita memperoleh keberkahan. Begitu pula orang yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah juga memperoleh keberkahan dari Allah. Qala At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita masuk rumah, apakah rumah itu ada orangnya pun tidak ada, ya kita diperintah untuk mengucapkan salam. Ya, diawali dengan buka rumah, pintu rumah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian assalamualaikum, boleh lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu harapannya menurut Rasulullah, ya, diterangkan kita akan peroleh keberkahan barokah dari Allah, begitu pula keluarga kita, ya, penghuni rumah kita itu juga memperoleh keberkahan. Di walaupun tidak ada orangnya, jangan dianggap tidak ada yang jawab. Memang ini perintah, ya, jadi ya kita laksanakan. Ya, yang jawab bisa malaikat atau bisa jin yang ada di rumah kita yang beragama Islam. Jin itu kan di dalam Al-Quran sebutkan ada yang beriman, ada yang kafir, ya. Jadi insya Allah yang jin di rumah itu yang Islam, insya Allah yang menjawab. Kewarawainah fi sunani Abi Dawud dan Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Wasmu Al-Kharis, wakila Ubed, wakila Ka'ab, wakila Amr. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Abi Malik Al-Ash'ari yang juga punya nama Al-Kharis, ada yang nyebut juga Ubed, ada yang menyebut memanggil Ka'ab, ada yang memanggil Amr. Qala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaja ar-rajulu baitahu, idza walaja, apabila masuk ar-rajulu, seorang, baitahu, rumahnya. Jadi kalau seseorang itu
masuk rumah, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna summal yusallim ala ahli. Apabila seseorang itu masuk rumahnya, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, khairal mauliji, sebaik tempat masuk, wa khairal makhraji, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, bismillah dengan menyebut nama Allah, walajna kami masuk, wa bismillahi kharajna dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, walallahi rabbina tawakkalna, kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakal, berserah diri, summal yusallim ala ahlihi, maka kemudian hendaklah mengucapkan salam kepada keluarganya. Diawali dengan doa tadi, ya, kalau panjang ya enggak hafal, ya paling enggak tadi baca apa? Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka pintu, salam, assalamualaikum. Ya. Kalau ada penghuninya ya ditotok dengan ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ditotok, ya dibukakan, kemudian salam. Berikutnya warwaina Nabi Umamah Al-Bahili wasmuhu Sudai bin Ajlan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun kulum dhaminun 'alallahi azza wa jalla. Rasulullah bersabda, salah satun, tiga orang, kulluhum semuanya itu dhaminun alallahi azza wa jalla, berada dalam jaminan atau berada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tiga orang yang berada dalam pemeliharaan Allah, dalam jaminan Allah, dalam penjagaan Allah, dhaminun. Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla fa huwa dhaminun 'alallahi azza wa jalla hatta tawaffahu fayudkhilahul jannata aw yaruddahu bima nala min ajri wa ghanimatin. Yang pertama, rajulun, seorang, kharaja, yang keluar, ghaziyan, untuk berperang, fi sabilillah azza wa jalla, di jalan Allah, fi sabilillah, fahuwa dhaminun Allah azza wa jal, maka dia adalah berada dalam pemeliharaan atau dalam jaminan Allah azza wa jal. Hatta yatawafahu, sehingga dia diwafatkan atau dia gugur di medan perang, fayudkhilahul jannah, lalu dimasukkan surga, dalam arti wafat atau mati syahid. Orang yang berperang di jalan Allah kemudian wafat, maka wafatnya adalah syahid, sehingga fayudkhilahul jannah, ya, dia dimasukkan surga. Au yaruddahu bimana lami ajrin wa ghanimatin, atau ia kembali dengan memperoleh min ajrin, pahala, wa ghanimah, dan rampasan perang. Ya, kalau tidak wafat, ya, perangnya menang, dia memperoleh pahala dari Allah karena melaksanakan jihad fisabilillah, kemudian juga memperoleh bagian dari rampasan perang, wa ghanimatin. Berikutnya, warajulun, yang kedua,
roha ilal masjidi, seseorang roha itu sama dengan zahaba, yang pergi ilal masjid, ke masjid. Jadi seorang yang pergi ke masjid, fahuwa dhaminun alallahi ta'ala, maka dia juga termasuk dalam pemeliharaan Allah ta'ala, dalam jaminan Allah ta'ala, dalam penjagaan Allah ta'ala. Hatta tawafahu, ya, sehingga ia diwafatkannya. Dalam arti andekan, mohon maaf, kalau kita ke masjid di tengah jalan wafat, berarti kita ini berada dalam jaminan Allah, sama dengan syahid. Fayadkhulahul jannah, lalu dimasukkan surga. Ini jaminan Allah kepada kita yang selalu berjamaah ke masjid, ya. Jadi harus kita yakini bahwa kita sama saja dengan orang yang berperang di sabilillah, di jalan Allah. Hatta yafahu fayadkhulahul jannah, sehingga ia diwafatkannya lalu dimasukkan surga. Au yaruddahu bimana la min ajrin wa ghanimatin, atau dia kembali bimana la dengan memperoleh apa min ajrin, dari pahala, memperoleh pahala dari Allah, wa ghanimatin, dan kemenangan, kemenangan dalam melawan hawa nafsu, melawan setan. Jadi orang berjamaah ke masjid, ya, kalau di Indonesia itu banyak, ya, bukan masjid saja, musola bisa, karena sama-sama tempat sujud, cuma nyebutnya musola, tempat sholat, ya. Di bahasa Indonesia kan surau, ya, langgar, ini pasti harus mengalahkan hawa nafsu, ya. Mengalahkan setan yang bisikkan kejahatan-kejahatan, keburukan pada manusia, yang menghalangi, ya, untuk supaya tidak sholat ke musola, ke masjid, ke langgar. Nah, di sini berarti kalau kita jalan keluar dari rumah menuju masjid, itu kita berada dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah, sehingga andaikan Allah mewafatkannya, ya, maka syahid dan dimasukkan surga, itu khalalul jannah. Atau ya, kalau kembali ayyaruddahu bimanalah, kalau dia kembali ke rumah, dia akan memperoleh balasan pahala dan kemenangan, wa ghanimatin. Yang ketiga, warujulun dakhala baitahu bisalamin, dan seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Fawa dhaminun allahi subhanahu wa ta'ala, maka dia dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, berarti kita selama berada di rumah juga dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Hadisun hasan, rawahu Abu Dawud, isnad hasan, wa rawahu akharuna, wa makna dhamin Allah ta'ala aisah dham. Hadirin, jadi ini keutamaan ketika kita masuk rumah mengucapkan salam. Jadi dengan kita salam, berarti kita berada dalam pemeliharaan Allah selama dalam rumah. Samping tadi yang hadis sebelumnya, kita akan memperoleh berkah, memperoleh kebaikan. Dalam rumah itu akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Warawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kami meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah
radhiyallahu an berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza dakhala rajulu baitahu, apabila seseorang itu masuki rumahnya, fa dzakarallahu ta'ala inda dukhulihi, lalu ia zikrullah, mengingat Allah, fa dzakarallahu ta'ala inda dukhulihi, ya, ketika memasuki rumahnya, jadi ketika masuk ingat Allah, zikir pada Allah dengan ucapkan bismillah, mengucapkan salam, itu kan termasuk zikrullah, ya. Wa inda ta'amihi, dan ketika makan, kemudian setelah masuk rumah, apakah makan, apakah minum, ya, nyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan berdoa minimal bismillah, ya, Allah barik lana fima rozaktana, wakina adzabannar, monggo, ya, dengan ketika kita masuk mengingat Allah, kita makan mengingat Allah, qala syaitanu, maka setan berkata kepada temannya, kepada setan yang lain, la mabita lakum wala asya'a, kata setan kepada konco-konconya tadi itu, ya, kamu tidak punya tempat untuk bermalam. Dalam arti setan tidak berani, ya, dalam rumah kita, kalau kita ketika masuk rumah, ya, zikir kepada Allah, ingat Allah, ya, dengan baca bismillah dan salam tadi itu, ya. Kemudian ketika makan juga begitu, wala asa'a, setelah makan kita baca bismillahirrahmanirrahim, katanya setan kepada teman-temannya, ngomong kamu, ya, tidak ada makanan. Wa idza dakhala lam yadhkurillahi ta'ala inda dukhulihi, tapi sebaliknya, wa idza, apabila seseorang itu dakhala, masuk rumah, falam yadhkurillahi ta'ala, kemudian tidak menyebut nama Allah Ta'ala, tidak menyebut Allah, tidak zikrullah inda dukhulihi, ketika masuk rumahnya, qala syaitan, maka setan ngomong kepada temannya, adruktumul mabita, adruktumul mabita, kamu tersedia tempat bermalam. Jadi kalau kita masuk rumah ternyata enggak baca bismillahirrahmanirrahim, enggak salam, ya, setan ikut masuk ke rumah kita. Ya, bisa bermalam di rumah kita. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi, juga begitu. Ketika tidak menyebut Allah, ketika inda ta'amihi, ya, apabila tidak menyebut Allah ketika makannya, qala, maka setan berkata kepada temannya, adraktumul mabita wal asya'a, ya, kamu, ya, tersedia tempat bermalam, wal asya'a, dan makanan. Jadi malah kerasan, ya, sudah bisa bermalam di rumah orang yang enggak menyebut nama Allah, sekaligus ada makanan di situ, ya, juga bisa makan di dalamnya, sehingga kerasa. Rawi Muslim fi sahihi, di dalam sahih Imam Muslim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdillah ibn Amr bin As radhiyallahu an, kami sebutkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, qala, berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min nahari ila baitihi, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min nahari ila baitihi, apabila beliau kembali atau pulang di siang hari ke rumahnya, yaqulu, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Rasulullah
mengucapkan ketika pulang di siang hari ke rumahnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ladzi kafani, yang telah menjagaku. Atau kafa itu beri kecukupan, ya, cukup, ya, berikan kecukupan kepadaku, mencukupiku, wa'awani, dan telah memberi rumah padaku, atau tempat tinggal kepadaku. Alhamdulillah, ya, Allah yang telah memberikan kecukupan dan beri tempat tinggal kepadaku. Walhamdulillahi at'amani wa saqani, alhamdulillah alladzi zat yang, atau Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Walhamdulillahi manna alayya, dan alhamdulillah Allah yang berikan manna alayya, karunia, nikmat kepadaku. As'aluka an tujirani minan nar, dan aku memohon kepada Allah agar supaya dilindungi, antujiran, agar supaya aku dilindungi, ditolong, dilindungi minan nar, dari api neraka. Isnadu dhaif, ya, sanadnya dhaif, walaupun dhaif ya paling tidak kita amalkan baca alhamdulillah kita sudah bisa kembali ke rumah, ya, alhamdulillah dengan keadaan selamat dan aman, ya. Jadi ya bagaimana caranya, ya ketika kita datang ke rumah kita bersyukur alhamdulillah, kita notok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita notok, atau kalau enggak ada yang di rumah bawa kunci sendiri dengan membuka pintu bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawaina fi Muwatta'i Malik anna balahu anna yustahabu idza dakhala baitan ghairu maskunin ayyakula. Dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik itu disebutkan bila seorang itu sudah sampai pada rumah, anna yustahabu idza dakhala baitan ghairu maskunin, dianjurkan, disunatkan ketika masuk rumah ghairu maskunin, yang tidak berpenghuni. Jadi kalau rumah itu enggak berpenghuni, rumah kosong sudah lama, enggak ada orangnya, mungkin ada yang punya rumah lebih dari satu dan rumahnya tidak disewakan, ya, ke situ mungkin sebulan sekali disambangi omae, kemudian dibersihkan, disapu dan lain sebagainya karena tidak berpenghuni, ya, ketika masuk rumah yang tidak berpenghuni disunatkan ayyakula, untuk mengucapkan assalamu alaina min ibadillahis solihin. Jadi rumah yang tidak berpenghuni kita masuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya, bisa kita amalkan. Jadi runtutannya, urutannya, kalau kita pulang ke rumah, ya, dari datang itu kita bersyukur alhamdulillah, ya, mau buka pintu atau notok baca bismillah, kita dibukakan atau kita yang buka sendiri dengan masuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau rumah itu kosong kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Mudah-mudahan manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.